semua yang ada di sini, feedback positifnya sudah hukum alam, pasti akan ada energi positif yang akan Bapak Ibu berikan kepada keluarga Anda. Sugestikan itu. Oke. Karena saya dengerin broadcast ya Bapak ya, jadi hari ini marketkan, siarkan di Uluhara, kita tembak dari Sabang sampai Merauke harus mendengar audio kita hari ini, streaming live, live streaming. Jadi operator sudah ngomong selamat pagi, jumpa lagi bersama kami dengan channel production dan jembat Uluhara FM Radio Station. Bekerja gitu ya, udah ngoceh dari tadi. Start kita, buktikan kita adalah customer service, karyawan, manusia yang berkarakter enough. Tidak harus profesional, profesional udah pastilah. Kalau udah kerja sekian lama di sini, energi dari masing-masing sudah pasti menunjukkan profesionalisme. Oke. Ternyata saya mendapatkan audio ini dari Mas Ari Ginanjar. Bapak Ibu lihat audio yang ada di gambar dan audionya dengan baik. Maaf dengan hormat. Sebelum Bapak Ibu kerja, dulu flashback Bapak kita ke beberapa tahun yang lalu sebelum Bapak mendapatkan kerja. Bapak teriak, Ibu teriak, ya Allah ya Tuhanku, aku sudah beres kuliahku ya Allah, sekarang aku minta kerjaan ya Allah, beri kerjaan untukku. Tuhan sudah memberi malaikat rahmatnya. Malaikat rahmat adalah waktu lagi berdoa dengan keyakinan, angkat doanya ke atas. Di saat kita berdoa dan di situ ada energi keyakinan, Tuhan, aku sudah lulus kuliah, aku punya kerjaan, aku ya Allah, aku punya berikan aku kerjaan, aku punya keluarga, aku punya kerjaan, aku beri aku kerjaan. Saya yakin di sudut Anda seperti itu. Sekarang Tuhan sudah memberikan kerjaan itu Bapak Ibu yang baik. Wujud Bapak Ibu hari ini adalah jawaban dari doa-doa Anda sebelumnya. Dengan keyakinan Anda berdoa ketika setelah sholat, yang non-muslim juga berdoa dengan keyakinannya. Kau berteriak, tapi di saat kau berteriak tidak ada keyakinan sedikit pun. Blank, Bapak Ibu, blank. Harus punya power. Kalian berdoa power, kita berdua harus punya power. Bapak kerja di sini, Ibu kerja di sini, harus diiringi dengan power. Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang. Selamat pagi Bapak, saya senang bertemu dengan Bapak hari ini. Show your body language, bahasa tubuh Anda, hati Anda, semua punya power. Feedbacknya hanya akan dibalaskan. Saya mohon, dalam hitungan sekian detik ini, posisikan tangan Anda berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Tundukkan kepalanya, berdoa mulai. Selesai. Baik. Bapak Ibu, insya Allah Anda semua tidak akan bosan melihat makhluk yang di depan ini. Tunjukkan tepuk tangan Anda untuk Uluhara dan kita semua. Jadi, sekedar introduction saja, saya bergelut di bidang karir public speaking dan broadcasting ini. Makanya kemanapun kami pergi, lembaga itu harus kami bawa benderanya membangun Uluhara. Dan perlu kami informasikan juga, kita bergabung dengan makhluk yang satu ini. Pak Tantu Yahya, Tantu Yahya Public Speaking School. Di sekolah kami belajar bagaimana menghipno orang, bukan berarti menghipnotis. Customer service harus menghipnotis customer-nya dan menghipno, bukan berarti dalam kepentingan dan dalam kepentingan enggak. Tidak mungkin Anda datang datang pakai bahasa orang yang saya kasih ini. Bahasa tubuh vokal and eye contact kita dengan dia one-to-one itu bagaimana dia? Sekali lagi, bahasa tubuh,
Bukan hanya mulut, lisan saja yang berbicara bahasa tubuh. Bapak mohon maaf, saya jelaskan sebentar saja. In smile face, ada smile voice. Seorang customer service harus mempunyai smile face. Hai, apa kabar? Dan smile voice. Or smile voice itu orang ngomong kedengarannya lagi tersenyum. Hai, apa kabar? Baik, saya juga di sini baik. Gak enak kali ya. Saya tahu, saya di bapak itu tahu itu. Tapi kita juga start from zero, kita nolkan lagi otak kita semua hari ini. Sampai semua berpikir, iya, kalian bisa tutup kayak gitu. Jika kalau lagi itu juga lama itu. Oke, Oke, lanjut. Kenapa saya gabung dengan orang ini? Saya belajar dengan beliau bagaimana menteri orang-orang di depan. Berapapun ribu peserta, kita hitung mereka dalam hitungan sekian jam memberikan dokumenis. Oke, maaf-maaf saya harus sebutkan ini, kita kerjasama dengan beberapa lembaga ini untuk menjadi VIPA di program-program ini. Pasti ada yang tidak tahu dia ini. Bioskopis TV, setelah dimulai. Benar? Pasti ada yang mendengar audio ini. Sesama yang diubah menjawab bersama Leo Nais, Leo Nais, kita menulis kau penyakit bukan di Trans 7. Pernah? Pasti ini bisa terdengar ada bila sakit pula juga. Pasti ada ini masuknya gitu ya. Pasti ada yang terlaksana ya. Kemudian kita akan menulis dengan Pabrik Sendiri School dan juga kita membuat produk di TV One. Anda itu harus diginikan dulu. Jangan sampai suasana suasana anda tegang semua melihat saya kayak gelap monster. Kenapa? Dimana-mana saya ini suasana beda lagi ya. Oke, semua. Ya, next. Kita juga dengan Rian Gunawan. Maaf tadi ada telepon, kita akan MC Wedding nanti sore di tahun ini. Kemudian ini adalah salah satu foto kami ketika MC pernikahannya Raffi Ahmad dan Rita Sofi waktu itu. Oke. Ya, kita juga dapat dengan aktif untuk mengisi film-film ini. Dan menghipno customer yang ada di depannya. Sekarang anda berpikir, Pak Chandra, saya udah tahu, memang dahsyat sih kalau customer service bisa menghipno, saya tahu. Please, saya mohon. Open your mind, heart, and your spirit. Kita start lagi untuk dari nol. Kita kembali dari nol. Dari nol, dari nol, dari nol. Dan kita melangkah lagi berdiri tegak. Oke, mulai besok kita perbaharui niat lagi. Ketika UAS datang, semua pasti sibuk dengan urusannya masing-masing. Keuangan dengan keuangannya, orang akademik dengan akademiknya, orang yang hubungannya perpus dengan perpusnya. Oke, be yourself. Menjadi customer service yang berkarakter. Kalau innernya sudah muncul, saya akan bisa dalam waktu 2-3 jam hari ini. Oke. Tetaplah merasa bodoh agar kita belajar. Dan tetaplah merasa lapar agar kita tetap berusaha. Item ini saya beri voice untuk di acara Indosiar waktu itu. Kenapa? Karena kalau kita seakan-akan seperti gelas yang sudah penuh ketika saya isi, maka yang akan terjadi adalah tumpah. Pecah mungkin. Saya mau sebelum saya menuju ke materi berikutnya, kita start dari nol hari ini. Oke, siap? Siap. Siap Bapak Ibu? Siap. Baik. Saya mohon ada yang membaca item ini. Mas, kayaknya dari ininya bisa. Ember yang sudah terisi penuh jangan sampai bocor karena kerusakan kecil. Lembaga ini yang sudah diisi penuh oleh customer jangan sampai mereka pergi karena hal kecil dari sebuah bad service untuk mereka happy channel. Thank you. Bukan dong buat kita ini. Lembaga Ubahara dianalogikan laksana sebuah ember. Dibawalah ember dengan berdirinya Ubahara saat itu. Kemudian di ember itu masuklah air itu identik dengan
customer, pelanggan kita, mahasiswa, wali murid, wali mahasiswa dan sebagainya. Jangan sampai ember yang sudah terjaga dengan rapi, ember yang sudah terisi dengan penuh dan rapi itu bocor begitu saja gara-gara ada lubang kecil di ujungnya. Analoginya, jangan sampai ubahara yang sudah mempunyai bendera ini, dia langsung benderanya menyusut turun ke arah bawah gara-gara ada bad service dari customer service. Karena hal yang terpenting bagi kita adalah ini dia. Kompetitor kita akan menang kalau sekiranya kita memberikan bad service di zona ini. Dan yang pasti lagi, saya nggak mau customer service-nya seperti ini. Simple ya? Karena bagaimanapun, sudah tidak bisa dipungkir lagi, setiap kampus, setiap lembaga, semua berkompetisi. Kalau dalam Al-Quran itu fastabiqul khairat. Semua berlomba-lomba, kampus ini berlomba-lomba untuk mengejar targetnya, kampus Ubhara juga berlomba-lomba untuk mengejar visi dan visinya agar menjadi terwujud dengan baik. Semua berkompetisi dengan baik. Bagaimana Ubhara benderanya terus berkibar di atas dan semua adalah tanggung jawab kita mulai detik ini. Bersesuai dengan syarat bebas, ingat mengadu bahwa ketika kebanggaan bagi begitu, maka sunyi kata ini akan berubah menjadi lautan darah. Orang-orang seperti Anda harus dihidupkan dulu di 5 menit pertama saya bicara. Karena bagaimanapun Anda harus berpikir, karena ketika saya ada di sini, ketika Pak Pemimpin memberikan tugas tentang saya, profil, saya singkat, pasti otak Anda selalu berpikir, ini makhluk siapa datang dari mana? Ketika sudah sinergi kayak gini, bismillah, please, kawan-kawanku yang baik, jangan melihat siapa yang berbicara dengan hari ini, isi yang dibicarakan hari ini. Oke, yang pasti. Padahal kata Tuhan kan Allah, saya bersama perasaan kehambanya. Itu kan anak indah zoni amdi gitu kan ya. Customer datang, sugestikan positif. Apapun karakter dia, sugestikan positif. Itu sugesti yang pertama. Jangan melihat customer seperti jeruk nipis, enggak. Tadi ada yang megang pisau benar-benar ngeri juga saya kan. Kencang banget megang pisaunya gitu ya. Aduh, jangan sampai over gitu. Gitu kan. Sugestikan dalam benak kita. Di balik tawa Anda hari ini. Oke, berarti mulai besok saya ketemu customer, ketemu mahasiswa, ketemu para dosen, apapun tipikal mereka. Sugestikan positif. Pasti good service akan terwujud hari itu. Kalau sugesti sudah negatif, ngeliat mahasiswa, ini mahasiswa gini nih. Kalau kayak udah kayak gitu, udah yang akan terjadi ya itu. Hanya bad service yang kita berikan. Customer service yang berkarakter bisa memanage hatinya, emosinya, untuk menjadi manusia yang berkarakter dan bukan hanya sekedar service. Oke. Laser warna merah akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda dan ini lasernya. Saya sudah seneng banget kalau dari training kayak gini. Semua mata tertuju ke atas dan mengikuti laser ini. Anda sudah terhipnotis aja dengan sebuah alat pointer ini. Gitu ya. Begitulah Anda seorang customer service, hipno customer Anda dan treatment customer Anda. Dan Bapak itu mau lihat brosurnya ini, brosurnya. Bagaimana biar dia langsung melihat dan mendengarkan Anda. Dan Anda adalah customer yang ditunggu oleh mereka. Dia pulang ke rumahnya, aku udah tertarik ke Ubhara. Aku suka sekali tuh customer service-nya, keren sekali tuh. Dia kalau bicara ramah sekali, padahal dia sendiri bicara tidak ramah. Gitu ya? Customer service. Nah, orang-orang kita sekarang generasi Z, Bapak Ibu, ketika mendapatkan input kabar, dia akan move ke bawah. Udah apalagi sekarang medsos, BBM, tau gak, gue tadi gue berharap dia gue berharap keren-keren. Tapi sebaliknya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah,
aku ke Ubhara tadi, masa aku ke kantin, aku nunggu sampai setengah jam, itu teh manis gak datang-datang. Sorry, itu info akan tersebar kemana-mana. Jangan sampai ember itu bocor gara-gara hal kecil, teh manis hanya 30 menit gak datang, akhirnya nyebar dari Jabodetabek, semua tahu gara-gara teh manis 30 menit gak datang. Hati-hati Bapak Ibu yang baik, kita sama-sama jaga bendera ini. Ketika tukang beca dan penumpang, tukang beca dia adalah sebuah lembaga, penumpang adalah customernya, betul? Kemudian dia nanya dengan baik, mohon bentar nih, mau kemana? Dengan jutek dia menjawab, terserah abang mau kemana aja. Ke hatimu juga gak apa-apa, gitu ya. Bagaimana menjadi seorang customer ketika menghandling sesuatu saat itu? Disinilah perannya. Dan akan terjadi kalau seperti ini, ketika tukang becak tidak bisa menghandle masalahnya, yang terjadi apa? Ini dia. Ketika seorang customer bilang, terserah abang mau kemana aja, yang naik tukang beca, dia move langsung berjalan, gak tahu kemana. Tukang beca juga gak nanya lagi. Akhirnya dia muter-muter, berangkat dari Bekasi Barat ke Bekasi Timur, dan balik lagi ke Bekasi Barat. Atau misalnya ke sebarang tempat. Ini perannya Ubhara. Anda adalah seperti tukang beca, dan jangan sampai penumpangnya, customernya menjawab seenaknya saja seperti itu. Kenapa dia menjawab seperti itu? Pasti gara-gara seorang customer yang tidak memberikan pelayanan yang baik. Kenapa tukang beca bertanya seperti ini? Pasti penumpangnya ada sesuatu yang nice atau gak nice ya, di antara dua komunikasi ini. Gitu ya. Intinya adalah, kalau saya bilang tadi, ketika Anda semua berdoa, berdoa kerjaan ya Allah, sekarang sudah dikasih kerjaannya. Allah sudah mengutus malaikat rahmat dan memberikan kerjaan kepada Anda. Kepada Anda, semua yang hadir di sini diberikan rahmat Tuhan. Kita jaga amanah ini dengan baik. Sebesar-besarnya kepada Kang Chandra, karena pada hari ini kita begitu banyak menerima materi-materi yang harus kita terapkan dalam sehari-hari. Terutama saya sendiri, yaitu di bagian bicara sebagainya saja, karena sebagainya saja. Jangan cuma apalagi masukkan kita. Harapannya, takutnya ini gak berlaku. Saya masukkan tangan di sana. Saya kangen dulu, Anda pasti perlu tahu ini. Kebanyakan dari Anda lengan disedekapkan ketika Anda bicara depan umum atau depan customer kita. Oke, sekarang giliran Pak Asep adalah Pak Asep, harapannya di antara Anda ada yang bertemu dengan orang ini, nanti ada sesi bagaimana customer service untuk para customer training untuk customer service dibantu langsung dengan Pak Tantowiyah ya. Kita akan langsung lebih dengan mereka ya. Next. Yap. Sekarang Pak Asep beri di depan, artinya adalah bayangkan Rasta. Show your act now. Apa testimoni Anda hari ini setelah kurang lebih hampir 3 jam saya bicara? Oke, okay? Silakan Pak, lihat ke kamera Pak. Buat kalender 2020. Dari pemerintah ini kemudian Pak Chandra, kita akan memberikan banyak masukan sebetulnya buat kita semuanya, para pelayan di masing-masing institusi, masing-masing unit di Ubhara. Banyak hal sekali yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini. Ya, yang terpenting adalah melayani. Judulnya sesuai dengan kita melayani. Apa yang kita harus layani ya mahasiswa dan dosen. Walaupun di awal apa namanya saya kenapa susah kata saudara saya nggak apa biar saya tetap pasang lanjutkan aja nggak apa ada grafik juga saya maafkan ke pasang lanjut ini daripada pasang kargo ya lanjut oke lanjut tentang testimoni ya pesan hari ini. Jadi hari ini kita banyak sekali mendapatkan materi dari Pak Chandra tentang bagaimana
kita melayani customer. Customer di sini adalah mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan dosen tentunya juga banyak karakter, banyak model yang kita hadapi. Ada yang sebagaimana tadi kita terima, ada yang cerewet, ada yang tukang marah-marah juga. Tapi kita sebagai pelayan mereka tentunya harus dengan senang hati, harus dengan ikhlas. Kita layani mereka dengan baik, kita layani mereka dengan ya mengorangkan si pelanggan tadi, tidak asal kita jawab saja begitu. Dan tentunya harus ada service. Oke, ini ada closing. Terima kasih kepada kita. Terima kasih. Pasek, ada titipan nih dari teman-teman kita. Asik. Ini ada sertifikat Pasek ya. Kemudian juga ada bukunya Pasek. Nanti kita bisa komunikasi banyak Pasek, semoga bermanfaat ya. Ini titipan dari manajemen kami. Tepuk tangan dong buat Pasek. Silakan Pasek. Pasek pasti yang bapak. Gimana Pasek? Gimana? Janji. Caranya, ketika muncul kata-kata di depannya, anak berteriak. Hati Anda harus bicara dan keluarnya dalamnya harus menjadi berkarakter. 3, 2, katakan. Saya harus berkarakter. Tepuk tangan untuk kita semua. Rahasia sukses customer service adalah ini. Tidak mungkin saya sampaikan di sini, waktunya tidak akan cukup. Kemudian Bapak, nanti saya akan lagi next karena saya harus ngamen lagi setelah ini, Bapak ya. Ada MC wedding. Kemudian speak up, 1, 2, begin. Speak up. Vokal customer service harus punya vokal yang berkarakter. Tidak tahu tinggi dan tidak tahu rendah. 1, 2, begin. Speak up. Latih kontak mata Anda, melihat pointer yang ada di depan sini. Ketika berada di sayap kanan, yang mengatakan speak up adalah semua yang ada di sayap kanan saya. Ketika ada di tanah di kiri, berarti yang mengatakan speak up adalah yang di kiri. 1, 2, katakan. Speak up. Speak up. Hati-hati, jangan sampai yang gagal. Speak up. Customer service harus punya eye contact yang baik. Mulai. Speak up. Speak up. Ada juga di sini. So, gak apa-apa. Ada yang salah. Yang penting, biasanya cowok, maaf, cowok itu gak gentle di sini. Yang lain speak up, dia gak speak up, maaf. Ambil aman dia. 1, 2, begin. Speak up, speak up,
Kalau anak gue, berarti gue. Kalau ada gue gak, lanjut di sesi ini. Satu, dua, mulai. Siap. Mulai. Siap. Pasti Anda menunggu kan? Sebelum saya closing hari ini, yang saya minta dari Anda adalah kesan dari mata mereka di satu menit pertama, dan yang paling penting adalah ini dia. Yeah.